Pemirsa, kisah dugaan penelantaran 4 anak oleh ibu kandungnya di Sumedang, Jawa Barat akhirnya berakhir manis. Ya, Senin sore ibu 4 anak tersebut pulang. Wanita ini mengaku selama 10 hari terakhir pergi mencari uang untuk membiayai keempat anaknya. Setelah 10 hari meninggalkan rumah, wanita ini akhirnya pulang dan berkumpul kembali bersama keempat anaknya. Empat anak yang seakan kehilangan induk, kini kembali merasakan hangatnya kehadiran sang bunda. Apalagi kini hanya ada ibu yang menemani, sejak ayah mereka meninggal dunia. Sambil menggendong bayi bungsunya yang berusia 4 bulan, wanita ini membantah telah menelantarkan anaknya. Ia keberatan dengan berita penelantaran anak yang beredar dan memojokkan dirinya. Padahal ia mengaku pergi untuk mencari nafkah, mengingat suaminya sudah meninggal dunia dan kini ialah yang menjadi tulang punggung keluarga.